Dengan aliran penumpang melebihi 52 juta orang setahun di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA, Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun berkata, penubuhan Ibu Pejabat Polis Daerah KLIA adalah satu transformasi sistem keselamatan lebih berkesan dan memantapkan keupayaan penguatkuasaan undang-undang. IPD KLIA ini adalah gabungan Ibu Pejabat Polis KLIA dan Balai Polis KLIA 2. IPD ini sangat diperlukan terutamanya dalam menangani masalah keselamatan di KLIA 1, KLIA 2 dan kawasan sekitarnya. Seramai 875 pegawai bertugas di IPD ini dengan tugasan lebih mengutamakan elemen risikan, penyiasatan dan unit sokongan. Mengambil peristiwa serangan bom oleh militan di lapangan terbang Atatürk Turki dan lapangan terbang Brussels Belgium, tahap keselamatan KLIA sebagai pintu masuk utama negara ini sentiasa berada di tahap tertinggi. 1,083 penjawatan telah diluluskan. Bagi kita membuat persiapan menghadapi permasalahan keselamatan yang melibatkan Aero City. Ini maknanya IPD Aero City antara yang pertama, saya tak pasti ada di negara-negara lain, tapi di Malaysia ini adalah merupakan Aero City pertama yang mana kita telah tubuhkan satu IPD baru dengan harapan agar kekesanan kita dalam memberi delivery service kepada masyarakat di sekitar KLIA ini, IPD KLIA ini dapat lebih berkesan. Tan Sri Muhammad Fauzi ditemui media ketika melancarkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD KLIA di Sepang.